Pemirsa, ribuan orang menyambut antusias kedatangan pasangan bakal capres dan cawapres Anies Muhaimin. Warga berebut untuk bersalaman dan berfoto dengan pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang membawa... Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar jalan sehat di Sidoarjo, Jawa Timur. Antusias warga tampak sejak subuh yang telah memenuhi ruas jalan tersebut. Warga dan pendukungnya berdesakan untuk sekedar bersalaman dan berswafoto. Dalam sambutannya, Anies Muhaimin menjanjikan perubahan nyata bagi Indonesia. Dibandingkan tetangga-tetangga kita aja, beras, telur, daging, kita lebih mahal semua. Kalau peternaknya kaya, makmur, kalau petaninya makmur, nah maka harga yang mahal itu uangnya sampai ke petani, sampai ke ternak. Tapi kalau tidak makmur petaninya, tapi di tempat konsumen rakyat kebanyakan itu mahal, ada sesuatu yang salah. Ini yang akan dikoreksi. Dan itulah yang diharapkan oleh masyarakat di sini. Jadi perubahannya bukan sekedar soal nama, tapi soal kebijakan, soal nasib keluarga-keluarga. Pasangan Anies Muhaimin optimis dapat meraih suara lebih dari 60% di Jawa Timur. Selama bersafari politik, keduanya menangkap bahwa banyak masyarakat yang menginginkan perubahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaydi TV One mengabarkan.